Berikut ini daftar skuad Persib Bandung untuk kompetisi 2024-2025. Teja Paku Alam, posisi penjaga gawang, berusia 29 tahun, berkebangsaan Indonesia, dan memiliki nilai pasar 3,48 miliar rupiah. Reki Rahayu, posisi penjaga gawang, berusia 30 tahun, berkebangsaan Indonesia, dan memiliki nilai pasar 1,74 miliar rupiah. Sepa Senggasi, posisi penjaga gawang, berusia 19 tahun, berkebangsaan Indonesia. Kevin Ray Mendoza, posisi penjaga gawang, berusia 29 tahun, berkebangsaan Filipina. Nick Wippers, posisi bek tengah, berusia 31 tahun, berkebangsaan Belanda. Rahmat Irianto, posisi bek tengah, berusia 24 tahun, berkebangsaan Indonesia. Gustavo Prens, posisi bek tengah, berusia 26 tahun, berkebangsaan Brazil, dan memiliki nilai pasar 4,78 miliar rupiah. Merupakan pemain asing baru Maung Bandung untuk kompetisi Liga 1 musim depan. Kakang Rudianto, posisi bek tengah, berusia 20 tahun, berkebangsaan Indonesia. Ahmad Juprianto, posisi bek tengah, berkebangsaan Indonesia. Victor Igbonepo, posisi bek tengah, berkebangsaan Indonesia. Edo Febriansyah, posisi bek kiri, berusia 26 tahun, berkebangsaan Indonesia. Rezaldi Hehanusa, posisi bek kiri, berusia 27 tahun, berkebangsaan Indonesia. Jalnando, posisi bek kiri, berusia 26 tahun, berkebangsaan Indonesia. Deddy Kusnandar, posisi gelandang bertahan, berusia 32 tahun, berkebangsaan Indonesia. Abdul Aziz, posisi gelandang bertahan, berusia 29 tahun, berkebangsaan Indonesia. Maklok, posisi gelandang tengah, berusia 30 tahun, berkebangsaan Indonesia. Bekam Putra, posisi gelandang serang, berusia 21 tahun, berkebangsaan Indonesia. Azikri Fadila, posisi gelandang serang, berusia 21 tahun, berkebangsaan Indonesia. Ridwan Ansori, posisi sayap kiri, berusia 19 tahun, berkebangsaan Indonesia. Ciro Alves, posisi sayap kanan, berusia 34 tahun, berkebangsaan Brazil, dan memiliki nilai pasar 5,65 miliar rupiah. Febri Haryadi, posisi sayap kanan, berusia 27 tahun, berkebangsaan Indonesia. Rian Kurnia, posisi sayap kanan, berusia 27 tahun, berkebangsaan Indonesia. Ferdiansyah, posisi sayap kanan, berusia 20 tahun, berkebangsaan Indonesia. Mateo Kocijan, posisi gelandang bertahan, berusia 29 tahun, berkebangsaan Kroasia. Tiron Delpino, posisi gelandang tengah, berusia 33 tahun, berkebangsaan Spanyol. David Da Silva, posisi striker, berusia 33 tahun, berkebangsaan Brazil. Dimas Sedrajat, posisi striker, berusia 27 tahun, berkebangsaan Indonesia.
merupakan pemain lokal baru Persib Bandung yang didatangkan dari Persikabo. Alessandro Pato dikabarkan akan bergabung dengan skuad Persib Bandung. Patut kita nantikan ya, gengs. Adam Alies, posisi gelandang tengah, merupakan pemain baru Persib Bandung yang dipinjam dari Borneo FC Samarinda.